Juga pasien padahal maunya begini, kadang suka tidak sinkron begitu. Ini juga maunya tenggaran, tapi dapatnya mi. Salah chordnya. Nah, yang ini yang dimaksud. Thank you.
Tadi itu yang belakang-belakang banyak yang gak sinkron. Thank you.
Thank you.
Pasal bubble, pasal bubble TS soundtrack, soundtracknya. Buat yang bingung. Thank you.
Dari mi chordnya. Salah. Thank you.
favorite. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pastinya susah ritmenya. Bomberman DS Factory. Factory area 1 OST-nya area 1 Factory Bomberman DS. Apa sih itu judulnya? Gak tahu gue. Yang klasik gitu. Klasik game-nya maksudnya yang kayak klasik Bomberman, yang standarnya Bomberman yang biasa gitu. Gak tahu sih aku. Gak bisa dibilang standar juga sih, udah banyak variasinya Bomberman DS. Terus yang area 2. Area 2 yang gimana ya? Na-na-na-na. Aku selalu ingat ada chord C sama D nya di situ. Na-na. Pirates gitu.
Gak ada suspendednya. Thank you.
bikin yang Radio Tila. Pas bikin yang keduanya kayaknya ada suara Radio Tilanya terus. Nah, Radio Tila. Looping sampai selesai, sampai balik ke yang bagian ini lagi kayaknya. Loopingnya sampai sini. Jadi suka bingung mainnya D di mana, D di G. Soalnya ini turun perfect fourth 5 semitones. Oke. Main di nada G suaranya jadi D berarti. G fis F E F E. G fis F E bis D turun 5 semitones. 0 1 2 3 4 5. Oke. Fis F A this day. Eh mulainya bukan dari D nya C. Oh ini toniknya minor soalnya, jadi maksudnya D nya itu La nya, D nya itu nada keenamnya. Dan
7 itu yang susah, tadi kan udah sampai yang ke-6, yang forest. Bisa dibilang re di la, kalau mulainya dari la G-nya. Re di sol mi. Kayaknya dibilang do tapi jadi fa mi dong, fa mi sol fa mi fa sol. Ini kalau dari la kan tadi re mi sol mi la la mi la, re mi sol mi. Tapi kalau dari kayaknya itu dibilang do, berarti ini jadi fi sol te sol do sol do fi sol te sol. Te la le sol, te la le sol fi fa mi, te la le sol fi fa mi, sol fi fa mi, belakangnya mi. Te re te. Mm-hmm.
Kalau di gitar ini C, ini apa ya? G. Dari D ke G pindahnya. Kalau di gitar ini dari G ke C. Apa itu? Kadang blues itu yang bikin ngejelimet ngelipet itu soalnya kadang mayor kadang minor blues. Terus kadang apalagi kalau ada musik yang udah pakai modulasi kayak begini. Naik perfect four, naik 2,5 berarti. Sense sih masuk akal ini jadi kayak 5 chord 5 kan dominan 7 itu kan di chord 5 sol di re fa fa sol fa sol fa sol fa sol 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 fa sol fa sol fa sol fa sol 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 Sama terus gitu bunyinya, maksudnya sama terus, dan kalau dijadiin barengan pun gak mengubah notnya melodinya. Soalnya ini ya kan, interval chordnya stabil terus, jaraknya 1 semitone terus stabil terus. Terus ditranspos terus. Kalau ini pas transposnya naik turun doang terus, naik turun. Turun naik lebih tepatnya. Dari yang pertama ke kedua turun, dari kedua balik ke pertama naik. Turun naiknya setengah aja, 1 semiton, setengah ton. Semitons, 2 semitons, 1 semiton, 1 semiton, nggak pakai S.
Singular soalnya, bukan plural. Singular, 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 bukan plural. Wih, itu karena tempat ketujuhnya yang susah, mending dilewat. Tapi ntar coba dulu. Gak hafal juga sih masalahnya itu. Gimana sih susah? Ada gitu-gitunya, segala aneh lah pokoknya musiknya, lagunya. Sol, do, la, sol, mi, fa, sol, la, ti, do, re, sol. Do, fa, sol, do, sol, do. Susah sih, cuma kayak gak hafal karena ngejelimet tadi ya, susah juga memang. Sama karena susah itu jadi gak hafal juga. Terus pas bikin terakhirnya ada yang cepet banget lagi. Ini apa area ketujuhnya itu namanya Ice Caves. Ice Caves kalau gak salah. Atau Ice Caves, apa Ice Caves ya. Nah, F to F. Jadi do fa nya jadi do. Namanya aja 4-4 kan. Fa sol la ti do itu setara dengan lidian. Fa sol la ti do re mi fa. Fa sol la ti do re mi la. Fa mi re do ti la sol. Fa do la dum 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 ti. Kok ti. Oh iya bener. Ti kok ti salah ting. Fa do la Dudu pala pala sol, re ti sol, oh sol kan, sol, salah lagi. Malah jadi chord 2 mayor. Fi, re, fi, sol, ti. Fa, du, la, dudu pala pala sol, re ti sol, re do di la sol. Thank you.
Ya itu yang susah. Kayak cepet banget nadanya. Terakhirnya itu aja. Kayak chordnya itu ke E flat ke F. Ke A lagi. Kan normalnya biasanya kalau A chord progress yang paling lebih umum itu kan ini apa? Flat 6 do te lef delapan flat 6 flat 7, 8. Kali ini kan do ti la do te le do, do. Tapi ini C sampai flat 5. Enggak umum chord progresinya. Apa itu malah area kedua itu nama tempatnya apa itu area pertama kan factory apa area kedua mansion enggak kayaknya mansion itu area ke 9 area ke 5 kan graveyard. Nah terus area ke 8 ini yang lagunya mirip Redstone theme-nya Bomberman Land 3 Bomberman Land 3 kayaknya ini berarti kayak umum ditemuin di semua Bomberman yang Posisi ke-16 Lunar Journey. Do fa la do. Udah benar do fa la do. Ya, tapi kok kesannya kayak minor ya. Oh ya, soalnya ada bassnya di duanya. Re fa la do. Do fa la do. Re do ni do re so ma ni do. Thank you.
mereng. Thank you.